Maka tak sebutlah juga Maharaja Suramu. Dengar isteri dia Tuan Petri Sri Dewi. Maka Tuan Petri Sri Dewi gaduh lah dengan bagi muda. Pergi sembuh Abang Maharaja Suramu lah juga hari ni. Abe Maharaja Suramu abe, adik semualah juga arak pun bagi berlipa. Minta lah juga semua pati arak dia pukit abe. Janganlah juga abe berajar gitu rupa pun di rumah saku mari pati Tuan Petri Sri Isteri lah juga abe Suramu lagi abe hari ni. Ya benarlah juga adik Tuan Petri Sri Dewi. Ujulah juga adik mari tepat kepada kiri abang. Kalau adik tak mari pun terpaksalah juga abang pergi tepat diri adik. Hari inilah juga kita nak masuk dalam tes tiga bukit buka gunung kani. Tutup ilmu pelajaran ilmu petawai dengan pengatur saing. Kalau ni kusina woyo, kalau ni kusina sama. Telolah juga di abang. Adik ikut saja ke di abang. Malulah juga adik ni isteri abek. Abek lah juga suami adik. Abek panggil lah juga pengasuh segera. Pengasuh abek saya, pengasuh abek wajah, pengasuh abek sama. Marilah juga ikut ke dia mu. Kita masuk di dalam utai kira bukit buka gunung kani. Soalnya dia lah negara kuala dua. Amba suruhlah juga orang tua podogo. Kalau ni orang lu jago. Musuh pergi nak tak ada kucar di dalam negara kita. Marilah juga pengatur tiga orang. Marilah juga pengatur habis saya, habis saya, habis maaf hari ini. Gapa dia tuanku, Maharaja Suramu tuanku. Pengaji inilah juga pengasuh besar. Kita sapa doh di dalam utai tiga. Bukit buka gunung kani. Kenalah juga masa-masa jago. Sebab amur retihnya sorok badai. Amur dah berhak buat seorang taruh ketulah juga di pengasuh. Ke mana-mana pun sedap toke berlaku dengan koli. Toke nak tidur dah koli tadi tidur. Ambil ya. Ambil ya. Nak kata tuli nak buat tahu dengar. You speak English? Sangat kecek lah ketua semacam. Aku mana ni? Aku nak ayah kamu. Jadi gini. Tuiku Maharaja Suramu suruh jaga, gili jaga, gili tidur. Pukul kita tiga orang duduk dalam hutan. Apa dia tidur dulu? Kita gili tidur, gili jaga. Siapa dia? Nanti yang meletak ni dah. Meletak yang molek. Mula-mula ambo tidur. Lepas ambo tidur, abang yang abang mak jaga. Abang yang abang mak jaga, ambo tidur. Ambo tidur, abang mak abang yang jaga. Malah basah aku. Ada tangan kita tidur. Dia semua nak tidur. Sama cuma hari sebentar. Kita kecek sama kita ni kok. Bagi tak cukup. Mata ada. Ada saya. Ada saya. Ada saya. Siapa dia woyo? Lepas ni tuanku Suramu. Dengan makcik Tuan Teri Sri Dewi. Duduk lalu tercerai bukit buka gunungan ni. Lepas tu? Gila jaga. Gila tidur. Sebab takut jin pari iblis setan. Woyo. Takut jin pari iblis setan. Kamu takut kau kecil pun ya? Jangan terbaik tak takut mak. Jin kan budak berani budak. Apa jin budak berani budak? Kalau budak takut tak okey. Budak pakai beli, pakai luar dia. Haa, tu pula. Kini kita gini jaga, gini tidur. Ketuh ke dari situ timur nak raya. Satu kepada kebapak iblis sempurna.
Iblis Zamburo beli buat sibu pei, sibu peranga, sibu rupa. No comel beli, dia buat comel. No huduh, dia buat huduh. Atau lagi-lagi lah pula bapak Iblis Zamburo sikit biarlah banyak lagi tunduk ke bengoh seperti bapak harimau nak bakar lagi belanja. Akulah juga bapak Iblis Zamburo. Inilah juga peluang baik untuk aku. Aku keliling ayok berdomai dengan jaga ulama di Mah Gajah Seramo. Ada kawan saya Uteh Balum Bataro dengan Tuan Menteri Sri Dewi. Aku kasih aku saya sangat kepada Ken tak lain tak buka kepada Ken Tuan Menteri Sri Dewi, isteri pada Mah Gajah Seramo. Tapi apa boleh buat, boleh pada kemah kaca selama. Aku nak buat kemah pada kari aku. Aku nak suruh menjadikan kepanas teh di rumah kaca selama lagi. Blah. Maka kemah kaca selama di dalam ikat berkata, apabila dia tidur beradu di tempat pun tu oleh kudu, marilah juga api bernyala-nyala bakar tubuh pada pakai diri dia. Dia juga utai cirai bukit-bukit gunung kani. Kenalah juga audago lapar basa. Selagi tak dapatlah juga air sitik, tentulah juga Mahgajah Seramo selok pasti tak terdakai baju. Kenal ke mak bapak Iblis Zamburo, maka Mah Gajah Seramo terlari-larilah tempat orang tua pok dogo lagi pulanya. Pengatur orang tua pok dogo pengatur hati tu namo mari sekejap tempat kepada kediamu. Kamu tahulah tuan nama duduk dalam hutan cerai bukit-bukit gunung kane. Tuan nama tak suguh kepada kediamu hari ini. Kamu kenalah juga nanti mana diamu ni kat pengatur. Okey tu opok dogo au dago lapa batonyo diamu sore. Pati semua tuan kemaraja seramu. Agak apa lagi ku bagai berlipo. Patiklah juga orang tua Pok Dogo. Apa dengan sebab apa dengan kandok tuiku panggil patik dengan serta meretulah tuiku Seramo Raja bertubuh. Begini pengasuh orang tua Pok Dogo. Amo au dago lapa baso sangat. Selagi tak dapatkan ais titik, tentulah amo ni menjadikan teluk pasti tak terakai baju. Macam manulah kita nak buat pengaturan tua Pak Dogo amo dago nyai. Begini tuaiku Mah Gajah Seramo, tuaiku panggil lah rakyat tuaiku ramah ke supaya saya woyo sama suruhlah pok tu pergi cari air pati muka orang tuaku. Siapa kamu beri sebelum pengatur saya pengatur woyo pengatur bersama mari tepat amo bagi sekejap. Oh, pengasuh saya tungkur. Pengasuh abis saya, okey kata tungkur. Pengasuh abis kusina woyo, tungkur. Pengasuh abis kusina sama orang. Beginilah juga pengasuh tiga orang. Apabila amo berjumpa dengan bapak Iblis Zamburo, amo berawet mengenung agaklah juga diri dia. Lepas tu? Lepas tu dengan setelah-setelah amo ahu jago lapa basuh airlah juga hari ni saya. Gila mencari airlah juga saya dengan woyo. Tanggungan woyo? Tuanku sama ni dago air. Kedah mana ada kalau hutan ni saya. Haa ni keberak berakor lah. Tanggung mana habis sama? Haa tak apa ku. Baik kita cari kore-kore, hok bersih dalam hutan. Kalau betul begitulah juga abang waya pesan bersama. Pergilah juga amo tunggulah juga di sini dagu air sangat.
kepala manusia. Beja, satu kepada ke orang di gelakkan, satu ke kanda. Sain sama datang ni, bengok. Wahai ke kanda, woyo. Saya lah pergi cari air untuk Arina. Satu kepada ke suamiku, woyo. Tidak. Tak ubah kamu suruh kepalakan diri aku. Aku bukan juga suami rumah apa-apa, Tuan Hamba. Kalau kanda tak sih, biarlah juga Adina balik. Jangan begitulah Adina. Kanda berpuluh-puluh saja. Tiga-tiga ilmu belakang, weh. Haa, tu dia. Maka pengasuh tiga orang. Pengasuh wajah, pengasuh sahih, pengasuh apa sama. Terakhir-akhir lah pulau nak cari kolej. Tu aku mah kerja sama aku dah kau lapar basuh. Kena ikhmat bapak iblis dan buruk. Berjalan pulau orang, tiga orang lagi. Perhom, perim.